Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses selalu untuk para pengusaha muda yang baru mau masuk dunia bisnis. Kita harus tetap optimis untuk mencapai sukses di masa yang akan datang. Para calon bisnis ataupun entrepreneur yang menjadi harapan bangsa untuk kemajuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Pertama ini saya akan membawakan ataupun menguraikan bagaimana sistem bisnis yang minimal bisa menjadi pegangan untuk para pemula. Yang pertama adalah bukan karena modal, yaitu usaha itu yang paling utama adalah niat dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah segera memulai. Memulai bisnis tidak hanya cukup direncanakan. Yang paling utama adalah segera memulai, terus memulai. Setelah dimulai, kita harus segera evaluasi apa kekurangan, apa yang harus segera kita benahi. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Disiplin untuk penggunaan, baik itu modal, kemudian stok barang yang kita bisniskan, atau memanajemen keuangan. Yang keempat adalah kita selalu evaluasi hasil dari apa yang telah kita lakukan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apapun usaha yang Anda rintis, apapun usaha yang Anda mulai, harus tekun dan harus semangat. Tidak boleh kita cepat putus asa. Salam sukses selalu dari Bankira Group. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.